Baik, projek laluan rel Pantai Timur ECRL disifatkan sebagai pencetus perubahan yang bakal membawa limpahan manfaat terutama kepada negeri di sepanjang jajarannya. Apabila siap pada 2027, keluarga Malaysia berpeluang menikmati perkhidmatan moden, selamat dan efisien ke Pantai Timur. Butirannya bersama Jelbata Robert. Terowong berkembang genting bakal menjadi terowong rel terpanjang rantau ini apabila siap sepenuhnya kelak. Ia merupakan sebahagian Seksyen C jajaran utara ECRL menghubungkan kawasan Bentong dan Terminal Bersepadu Gombak di Lembah Kelang. Pembinaan terowong berkembang genting ini adalah antara komponen utama projek ECRL kerana ia dapat melengkapkan jambatan darat atau land bridge bagi pengangkutan kargo dari Pelabuhan Kuantan ke Pelabuhan Kelang. Selain meningkatkan mobiliti rakyat, projek tersebut juga berhasrat memperkasa keupayaan bakat tempatan berkemahiran dalam industri rail. Bergerak ke hadapan, projek ECRL merancang untuk melibatkan lebih tenaga kerja tempatan dan mewujudkan pekerjaan kepada masyarakat di daerah Bentong serta sepanjang jajaran ECRL. Kami optimis pelbagai kekosongan jawatan dalam bidang pengurusan dan bukan pengurusan akan dapat diisi serta memberi jaminan bahawa keperluan tenaga kerja tempatan akan meningkat sehingga 70% kuota pada tahun 2023. Projek yang menelan kos RM50.27 bilion ini melibatkan jajaran sepanjang 665 km dari Kelantan ke Selangor melibatkan lebih 1,500 syarikat tempatan. Berkelajuan sehingga 160 km sejam, ECRL bakal mengurangkan tempoh perjalanan purata dari Kota Baru ke Lembah Kelang selama 4 jam berbanding 7 jam menggunakan jalan raya. Secara tak langsung mengurangkan faktor kesesakan dan pencemaran dan meningkatkan taraf ekonomi kawasan setempat sepanjang jajarannya. Jabatan Robert, RTM.